Selang pe tidak pakai ini. Oh, pakai ini. Oh, ini. Ini namanya ular genteng. Berbisa, Mbak? Enggak. Oh. Apa maksudnya ular genteng? Oh, Lika dan Cappuccino ya, kayak hidupnya di genteng, makan cica, ada yang manggil ular cica, ada yang manggil ular genteng. Boleh pegang kalau mau? Enggak. Itu yang dipencet. Kalau megang ular dari atas ke bawah, biar sisiknya enggak. Pegang gini aja. Enggak gigit? Enggak, gini aja, rasain aja. Lembut dia, ya kan? Oh, yang kecil aja ada enggak, Ki? Mau, mau nyoba? Enggak. Oh, boleh enggak apa-apa sih? Enggak bisa dia. Enggak apa-apa, enggak mau tantu. Nah, ini kan lain. Lembut banget. Pasti cuci tangan. Lembut kan? Nah, kalau ini ada ular genteng, tapi kalau hitam polos, mengkilap, kebiru-biruan gitu, itu terpisah. Hmm. Nah, ini ular genteng aja. Ini warna, ya maksudnya kan kondisi gelap. Ada bintik-bintiknya tuh, kelihatan tuh. Tuh, ada bintik-bintiknya kan. Oke. Malah nggak berbisa. Nggak berbisa. Ya. Soalnya yang waktu itu kan kurang lebih gini, agak panjang, tapi Mbak bilang anak kobra. Ya, kan beda jenis ularnya. Penting aku tahu ularnya dulu jenisnya, baru berani pegang pakai tangan. Nggak boleh sembarangan juga. Bisa gede? Nggak, ini udah dewasa, gede dikit lagi. Oh, itu nanti dibawa kemana, Mak? Dilepas lagi atau pulang? Ya, kita nggak ini, nggak jual beli. Lepas lagi. Terima kasih. Gak apa-apa kalau yang ini. Kalau ada sih foto, udah mati nanti.